Habis lagi mobilnya, mobilnya Pak Jokowi. Woi, kenapa gue lewat, Nar? Ya kaget, kenapa gue lewat deh. Kalau arah kasih sadar tidak oke. Dengan arah tang apa dasar? Woi, enggak tahu ya, memang belah itu mobilnya presiden. Pemuda yang memotong jalur mobil rombongan iring-iringan Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial, dan kita lihat di layar kaca seperti inilah penampakan dari motor yang digunakan pelaku menyalip dan memotong jalur mobil Presiden Jokowi tepat di depan mobil kepresidenan yang berplat Indonesia 1. Inilah wujud motor itu setelah diamankan oleh tim Resmob Polda Sulsel dan tim Jatandras Polrestabes Makassar, dan pelakunya ada 3 orang yang rencananya akan dirilis sore ini oleh Kapolrestabes Makassar. Untuk barang buktinya seperti yang kita lihat, inilah barang bukti motor yang digunakan memotong lajur kendaraan Presiden Joko Widodo Rabu kemarin yang viral di media sosial. Memang dari perawakannya tampak motor ini adalah motor racing, dan pengakuan dari keterangan dari Kanit Resmob Polda Sulsel bahwasanya motor ini sedianya akan digunakan untuk balap liar begitu. Ini lengkap dengan beberapa perkakasnya tribuners turut diamankan. Ini motor jenis Mio Sporty dan sudah di racing sedemikian rupa. Ini ya, ini bambunya dan perkakas lainnya juga sudah diamankan. Oleh Kanit Resmob Polda Sulsel, motor ini dari pengakuan pelaku sedianya akan digunakan untuk balap liar, dan ini knalpotnya brong. Ini hampir kemarin ini motor ini yang digunakan pelaku hampir nyaris ditabrak oleh mobil kepresidenan. Ini tanpa plat. Nah, motor ini tribuners menyalip tepat. Jadi awalnya dari rekaman video yang beredar, awalnya motor ini melawan arus di jalan Bawah Karaeng, kemudian menyeberang jalan ataupun memotong lajur iring-iringan mobil kepresidenan, dan tepat di depan kendaraan yang sedianya ditumpangi Presiden Joko Widodo. Baknya sudah bolong, terus. Jadi tampak memang motor ini motor racing, dan keterangan racing lagi, Mbak. Motor balap. Sudah masuk motor balap. Kalau racing itu motor variasi. Dan pelakunya siapa namanya? Darul. Balap. Pelakunya bernama Darul. Darul. Eh, tamparin cakram ini. Ada cakramnya. Video live foto. Darul cakram. Jadi motor ini awalnya bisa difungsikan. Iya, tapi setelah pelaku melakukan aksinya, dia dan teman-temannya membongkar, mempreteli motor ini dengan niat untuk menghilangkan jejak, namun keberadaannya rupanya tetap
terendus oleh kepolisian. Siap. Sehingga si joki atau pengemudinya ini bernama Darul ditangkap bersama dua temannya yang juga jadi dalam membongkar. Kejadian ini ada tiga orang diamankan. Ada tiga orang ikut serta dalam melakukan pembongkaran guna menghilangkan jejak. Ini perkakas yang digunakan. Jelas kayak satu cepat panjang ini speedometernya yang sudah dibongkar kayak gitu. Speedometer yang bambu motornya apa semua enggak paham juga saya ini istilah-istilah ini spakbor depan bambu mesinnya sudah di ini kena karbunya karbu besar ini jadi setelah viral video mobil iring-iringan Presiden Joko Widodo disalip dan dipotong jalurnya oleh pengendara motor Matic, polisi bergerak cepat memburu pelaku dan berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Darul. Ini kenalpotnya brong. Gas sudah dibongkar kemarin bereng. Datang kemarin. Biar gasnya tidak berfungsi, beli. Ini sedianya motor ini digunakan untuk balap liar. Ya, betul. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, dia meminjam motor dari temannya ini untuk digunakan balap liar. Dan rencana balap liar itulah si pelaku nekat menerobos iring-iringan mobil kepresidenan dan memotong jalur mobil presiden tepat di depan mobil yang sedianya ditumpangi Pak Jokowi setelah kunjungan di Pasar Terong pada Rabu kemarin. Jadi, racing. Sudah ada bongkar. Sudah tanpa plat. Ya, sudah tahu mereka pernah borok api ini, Di? Karena ada. Hah? Itu kan Luna. Karbuna lagi. Karbu besar. Bukan karbu standar. Luar biasa. Kalau pelek bintang urusin Mio, tidak begini, Di? Tidak. Tiga tahun, Di. Iya, tiga. Ya, tapi, sama itu, Di, Mio. Atau yes. Beda, Di? Sama, ya. Sport. Tapi ini yang beda, kayaknya. Ini, lampaknya itu, yang Thailand. Oh, yang variasi ini? Iya, Mio pertama, ya. Yang motor Thailand. Bannya. Mesinnya sudah di racing sedemikian rupa terus kenalpotnya kenalpot racing atau kenalpot wrong. Dan lepas cakramnya juga nih. Ayo. Ini motornya ambil nih? Ya ini motornya. Motor balap memang ini kan. Jelas kayak dulu motor apa ini? Ini salah. Ini tampang pelaku nih sudah digiring keluar. Tampang pelaku. Oh ini Darul. Yang mana pengemudinya? Tiga orang. Ini tampak
joki dan dua temannya. Oh satu. Oh ya, yang dua cuma saksi katanya. Iya. Darul saja yang Darul. 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 Mana Dery? Eh mundur tali. Pak Darul, Pak Darul, bagaimana? Tadi itu yang lewat, kenapa kok lewat? Kenapa lewat sih? Tadi itu kenapa lewat? Kenapa sih? Oh, enggak tahu kasih yang. Kenapa kelewat? Tembak nih tuh di samping. Woi, ini motor lu biasa pengbalap. Hah? Motor balap memang ini. Motor balap. Di mana biasa turun? Motor balap deh. Di lokasi mana? Berapa kali mau ke juara? Berapa kali mau juara deh? Balap lu. Ke juara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.